Stephanie di Danau Toba. Danau Toba, wow, itu dekat kampung Miss Cihaf nih, itu Danau Toba. Oke, ada lagi nggak yang lain selain Devani dan Sherin yang pergi berlibur ke pantai atau ke danau? Bukan, Sherin bukan ke pantai, tapi yang B. Oh, yang B, di playground atau di time zone ya? Oke, kemudian. Ya. Ada di time zone. Ya, ke time zone ya. Mickey Holiday, kata si Candice. Wow, kamu naik wahana apa aja di Mickey Holiday? Oh ya, oke. Okay. Kamu naik wahana apa di sana? Wahana apa? Ya. Ayo, si Candice naik wahana apa di Mickey Holiday sama si ini si Devani? Kalau Miss Chavni suka rolling coaster sama tsunami. Devani naik semuanya. Semuanya, wah, nggak pusing ya, Miss Chavni nggak bisa. Roller coaster naik. Naik iya. Kereta api. Iya, kalau Miss Chef nih suka yang roller coaster sama tsunami. Oke. Okay. Are you happy, Devani? Kemarin itu happy? Happy? Miss Chef nih happy dong. Miss Chef happy. Koko yeah. Devani juga naik tsunami. Naik tsunami. Kamu berani naik tsunami? Bukan, Koko Devani. Oh iya, karena kalau kamu belum bisa itu sepertinya. Ya, kalau Devani belum bisa, iya. Itu sangat seram sekali. Wow, banyak sekali wahana di Holiday ya. Oke, siapa lagi ini yang raise hand? Si Michael. Kenapa kamu raise hand, Michael? Kamu pergi kemana kemarin liburannya? Itu gimana? Mickey Holiday, Mickey Holiday itu di Brastagi. Ya, si Jesslyn. Jesslyn, kenapa Jess? Miss Jesslyn waktu... Ya, Jess? Di-mute, Jess. Miss nggak bisa dengar, Jess. Itu di-mute. Miss, waktu Jesslyn pergi ke Brastagi, Jesslyn pergi ke The Hill Resort yang ada kebun binatangnya itu, Jesslyn lihat flamingo, banyak lagi. Ada juga Jesslyn pergi ke hotel, Hotel Sinabung. Sampai Jason ke kebun binatang tersesat. Tersesat. Oke, kamu ada ke kebun binatangnya ya, taman hewannya. Wow, oke, sama apa tadi? Baca kolom chat. Ya. Ya, oke. Are you happy, Jesslyn, liburannya? Happy dong, Mi. Happy ya, oke. Si Royce nggak kelihatan wajahnya, Miss nggak mau kalau Royce berbicara tapi kamera videonya tidak dihidupkan. Miss mau lihat wajah Royce kok. Ayo buka kamera videonya Royce. Where are you Royce? Jangan dimati-matikan kamera videonya. Oke, Miss lihat kolom chat. Miss Chef nih, Royce juga pesta panggang baru. Royce main kembang api. Pesta panggang? Maksudnya barbeque? Iya, Miss. Wow. Barbeque, Miss. Mereka. Wow. Main kembang api. Wow, hebat sekali ya. Kamu berani main kembang api. Miss Chaffee takut kalau main kembang api. Suaranya kenapa? Kencang sekali. Iya, Miss Chaffee terkejut kalau dengar suara kembang api. Pernah main kembang api. Sherin pernah main kembang api. Kalau di kampung halaman Miss Chaffee namanya itu mercun. Miss Chaffee takut. Suaranya kenapa? Kuat sekali. Tapi Sherin pakai yang kecil. Pakai yang kecil. Oke deh kalau begitu ternyata banyak sekali ya student. Ya. Ternyata banyak sekali student 2B yang pergi berjalan-jalan ketika libur kemarin ya. Oke, banyak sekali. Nah, sekarang kita lanjut dulu nomor 2. Coba nomor 2 si Kerry. Kerry, bacakan nomor 2, Kerry. Olahraga apa yang dilakukan selama libur sekolah? Ya, olahraga apa yang dilakukan selama libur sekolah? Ada nggak kemarin kelas 2B berolahraga waktu libur? Sherin pernah, Sherin itu naik sepeda. Olahraga naik sepeda. Sherin juga.
itu pakai sepatu roda. Sepatu roda udah hebat sekali. Sama naik bola sih. Oh, kamu jalanin. Tapi Jesslyn masih bola. Tentang. Punya Zerin itu hitam merah warna sepatu roda Zerin hitam merah. Oke. Kalau berbicara silahkan raise hand dulu supaya Miss bisa dengar satu persatu. Silahkan raise hand dulu ya. Oke deh. Nah, tadi banyak sekali yang olahraga. Kalau si Devani ini ada yang raise hand. Devani olahraga apa Devani waktu libur kemarin? Ada nggak olahraga? Apa saja? Devani olahraga naik sepeda aja. Naik sepeda ya? Di mana naik sepeda? Di lingkungan rumah, di dalam rumah. Naik sepedanya di dalam rumah. Bukan. Di komplek. Di lapangan. Di lapangan. Ya, jangan di dalam rumah main sepedanya. Oke, ada yang lain lagi? Iya, si Devani main sepeda. Jangan di rumah. Iya. Jangan main rumah di dalam rumah nanti tertabrak yang sesuatu yang bisa pecah. Aku tak jadi aku di dalam rumah. Felicia olahraga apa ke Citra Felicia? Terin ke Citra Lem. Oh, Citra Lem? Ya. Olahraga berenang. Berenang? Berenang di hotel. Wah, Miss Chafni sangat suka sekali berenang. Aku gaya santai di hotel. Iya, Miss Chafni juga sangat senang sekali berenang. Itu olahraga kesukaan Miss. Miss itu olahraga apa tahu Miss di rumah? Kalau Miss Chafni olahraganya jogging. Toilet ya. Oke. Apa joget? Bukan, Miss Chafni joget. Masalah disuruh joget Miss Chafni. Miss Chafni jogging. Miss Chafni jalan pagi. Jogging di mana? Di lapangan dong, ya. Kalau Zerin itu jalan paginya itu di depan rumah. Di depan rumah, pekarangan rumah ya. Atau di komplek. Komplek. Oke, si Candice ada tulis di kolom chat. Apa itu Candice? Tidak ada. Sekolah Maja Wira itu sebelahnya ada Mihara itu samping Candice. Oh, Candice naik sepeda di sana ya? Oke. Oke, jadi banyak sekali olahraga yang bisa kita lakukan. Oke, di rumah bisa itu jalan. Masih ke toilet. Oke, silahkan. Nanti balik lagi ya, misalkan lihat lagi. Nah, kemudian waktu libur itu mari kita gunakan waktunya untuk berolahraga, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jangan main gadget aja. Oke, jadi boleh berolahraga. Olahraganya waktu bermain saja. Iya, yang bisa di rumah. Kalau ada yang pergi ke hotel juga bisa olahraga. Yang seperti tadi berenang. Oke, tadi si Felicia katanya berenang di hotel. Oke, boleh. Yang penting ada olahraga, ya. Kemudian Miss Chafni juga mau minta studennya untuk lihat bukunya pelajaran 6. Di pelajaran 6 itu juga termasuk olahraga yang bisa kita lakukan di rumah. Coba lihat bukunya pelajaran 6, temukan pelajaran 6 di halaman berapa. Lihat di kolom chat. Oke, wait. Devani di Danau Toba naik sepeda dayung dan ada ombak datang. Ternyata. Wow. Iya, di Danau Toba itu ombaknya itu cukup besar loh. Oke, Miss Chafni pernah hampir hanyut di Danau Toba berenang karena ombaknya besar sekali. Oke. Ombaknya kecil loh yang datang. Oh, yang waktu Devani kecil ya. Wah, sepeda dayung ya. Kalau Miss Chafni kemarin naik banana boat. Oke. Ini hampir hanyut. Ini hampir hanyut ya. Iya. Untungnya Miss Chafni bisa berenang. Dilempar-lempar dia banana boat. Kalau Devani juga ikut dengan teman-teman Devani. Miss tidak bisa berenang, hanyut Miss. Iya, hanyut Miss Chafni. Nggak bisa Miss Chafni hari ini ngajar di kelas 2B. Oke deh, kita lihat lagi halaman berapa itu tadi pelajaran 6 sudah ketemu? Ayo, sudah ketemu pelajaran 6-nya di halaman berapa? Sudah. Halaman
Ya, halaman 67. 67. Iya, halaman 67. Lihat di halaman 67. Gerak berirama. Kelas 1 kita sudah pernah belajar gerak berirama? Sudah ya? Iya, waktu kelas 1 kita sudah pernah belajar gerak berirama. Siapa yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan gerak berirama? Ada yang ingat? Ada yang ingat enggak waktu kelas 1 gerak berirama itu apa ya? Kemarin waktu kelas 1 kita pakai sebuah lagu. Kalau ada yang ingat lagunya Naik Delman. Ayo, ada yang ingat enggak? Ada. Ya, ayo. Miss, apa itu miss. Ya, Jess. Gerak berirama adalah gerak yang dilakukan mengiringi musik dan dilakukan oleh Dilakukan oleh apa, Jess? Dilakukan oleh tarian. Tarian. Oke, mari sama-sama kita lihat halaman 69. Paling atas sekali sudah ada di sana gerak beriramanya. Oke, kelihatan enggak halaman 69? Kelihatan ya. Gerak berirama, coba dibacakan sama si Michael. Halaman 69 paling atas, ketemu enggak dia? Ayo Michael, ketemu halaman 69 paling atas. Coba dibaca. Ketemu Michael? Wah, kayaknya si Michael enggak ketemu. Evan yang ketemu, Miss. Michael ketemu. Oke, Michael aja yang baca. Jess, buka kamera video, Jess. Gerak berirama adalah gerak yang diiringi musik atau irama. Oke, cukup Michael. Nah, itu dia. Gerak berirama adalah gerak yang diiringi oleh musik ataupun irama. Oke, jadi bukan tarian yang tadi yang kata si Jesslyn ya, yang gerak yang diiringi oleh musiknya sudah benar. Jadi kita akan belajar bagaimana aktivitas gerak berirama itu diiringi oleh sebuah musik ataupun lagu. Ya, jadi kita boleh pakai musik ataupun lagu. Nah, waktu kelas 1 kita itu pakai lagu Naik Delman. Ada yang masih ingat nggak lagu Naik Delman seperti apa? Waktu kelas 1 Miss sudah putar lagu Naik Delman-nya. Ada yang ingat nggak gimana lagu Naik Delman? Ingat, Miss. Ayo, gimana coba? Boleh dinyanyikan. Ada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Naik Delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk sambil kursi. Aduh. Mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey, tik tik tik. Depannya masih ingat. Wow, benar sekali seperti itu lagunya. Tapi tadi Miss dengar ada suara haduh katanya. Enggak ada haduh di lagu Naik Delman ya. Oke, jadi lagu yang tadi yang pernah kita lakukan di kelas 1. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Yang itu ya. Oke, nah nanti di kelas 2 kita belajar juga gerak beriramanya tapi pakai lagu dan musik. Studentnya juga boleh pilih mau musik atau lagu apa. Kira-kira apa ya? Lagu. Lagu, kita pakai lagu. Oke, lagu apa? Pakai lagu apa? Ada yang mau? Balonku. Gimana itu pakai lagu balonku ada gerakannya? Ada yang bisa buat gerakannya? Delman. Delman ya. Oke, nanti Miss kasih tahu atau Miss Jafni saja yang pilih lagunya. Kalau kamu mau pilih sendiri juga boleh. Oke, lihat di layar Miss Jafni sebelum kita contohkan gerak. Pilihnya naik gunung. Naik gunung. Naik ke puncak gunung itu ya. Jalan-jalan aja. Iya, naik ke puncak gunung. Oke, nanti ya kita pilih aja lagunya. Oke, gerakan langkah tunggal, gerakan langkah ganda, dan gerakan langkah samping ganda. Jadi akan ada 3 gerakan nanti, jenis gerakan yang akan kita praktikkan sama-sama. Ini nanti gerakan yang kita buat musiknya ataupun lagunya yang gerakan kita itu akan diiringi pakai musik tadi yang akan kita pilih musiknya. Oke, Miss juga mau ingatkan kalau selain dari pakai musik atau pakai lagu, kita juga boleh menggunakan 3 cara. Yang pertama itu menggunakan tepuk tangan. Oke, menggunakan tepuk tangan. Yang kedua, menggunakan
hitungan angka. Yang ketiga pakai ketukan. Oke, diingat ya, dipakai telinganya, dengarkan Miss, nanti kalau Miss kasih pertanyaan di ujian atau di PH atau di kuisis, kamu sudah ingat apa jawabannya. Nah, gerak berirama itu selain pakai musik atau lagu, boleh dilakukan dengan hitungan angka, kemudian ketukan, yang ketiga dengan apa? Ayo. Dengan tepuk tangan. Oke, ingat ya, tiga yang tadi ya. Oke, kalau pakai tepuk tangan seperti apa, Miss? Nah, misalnya seperti ini. Oke, kalau hitungan angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kalau pakai ketukan, ketukan benda atau ketukan meja, kira-kira gimana? 1. Oke, Miss bisa nggak digabung hitungan angka sama tepuk tangan? Bisa sekali, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, paham? Waktu kelas 1 kita juga sudah belajar menghitung hitungan 1 kali 4, 1 kali 8, atau 2 kali 4. Ya, jadi hitungannya bisa seperti itu. Bisa 1 kali 8, bisa 2 kali 4. Kalau 2 kali 4 seperti apa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Oke? Nah, kalau pakai ketukan seperti apa, Miss? Misalnya kita pakai ketukan meja. Kita pakai ketukan meja, pakai hitungan angka. Ya, Dev? Permisi, mau ke toilet. Oke, yang cepat ya, Devani. Oke, kalau pakai ketukan meja seperti apa, Miss? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau 1 kali 4, 1, 2, 3, 4. 2 kali 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, seperti itu. Paham nggak kira-kira? Paham? Wah, mana ini suaranya? Paham, Miss. Paham. Oke. Okay. Siapa yang mau mencontohkan hitungan 2 kali 4 tadi seperti apa? Ayo, Jess, buka kamera video, Jess. Ayo, siapa yang mau coba? Ayo, coba Royce. Hitungan 2 kali 4. Come on, Royce. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Coba siapa lagi? Miss Jaslyn. Ayo, coba Jess. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Very good. Kalau 1 kali 8 seperti apa tadi? Ayo, siapa yang mau coba? Hai. Saya. Oke, Adrian dulu ya. Adrian dulu. Ayo, Adrian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, very 2, good. Sekali aja. Kan Miss bilang 1 kali 8 ya. Jadi 1 kali pengulangannya itu 1 sampai 8 ya. Oke. Paham ya? Jadi bisa digabung, bisa pakai tepuk tangan, bisa pakai hitungan angka, atau bisa pakai ketukan meja. Kalau pakai ketukan meja, siapa yang mau coba? 2 kali 4 ketukan meja, siapa yang mau coba? Why? Oke, okay, gantian ya. Pakai ketukan meja ya, bukan pakai tepuk tangan. Tapi pakai ketukan meja. Ayo, coba, Royce. Jaslyn Jiron, buka kamera video. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi ada iramanya, Royce. Tidak datang saja dia, ada iramanya ya. Jadi, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Miss, Jessy mau coba. Ya, 1 kali 8 hitung pakai ketukan. Ayo, Jaslyn. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3. 1 kali 8. Berarti hanya 1 kali pengulangan saja, tidak 2 kali ya. Oke, paham ya. Sekarang kita akan coba pakai gerakan kaki, tapi dibuat hitungannya juga, pakai hitungan juga. Oke, paham ya. Coba lihat halaman 69 gambar 6.1. Oke, sudah kelihatan? Kita akan coba gerakan pakai hitungan. Nanti Miss suruh kamu coba sendiri. Perhatikan dulu gambarnya. Perhatikan gambarnya. Oke, 6.1, lihat gambarnya. Perhatikan tanda panahnya. Setiap ada gambar, perhatikan tanda panahnya. Oke. Kira-kira dia akan bergerak kemana? Kalau ada yang sudah bisa coba, kasih raise hand-nya Miss Cihafni. Kasih kesempatan kamu untuk mempraktikkan. Nanti Miss Cihafni kasih contoh yang benar. Miss mau kamu dulu yang coba. Silahkan siapa yang bisa raise hand. Pakai hitungan sendiri. Boleh 1 kali 8 ya. Yang ini 1 kali 8. Siapa yang mau coba? Oh, si Candice. Come on, Candice. Boleh berdiri. Ayo, kira-kira gimana ya? Langkah tunggal maju mundur. Ini langkah tunggal maju mundur namanya. Ayo. Hitungannya 1 kali 8. Ayo, 1 dikali 8. Ayo, Candice. Buka mic. Open mic. Open mic. Hitungannya kamu sendiri. Tadi kan sudah belajar menghitung. Ayo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, thank you Candice. Si Candice muter-muter dia. Oke, tidak apa-apa. The next student, ada yang mau coba? You can try. Jesslyn. Jesslyn lagi ya. Ayo, coba Jess. Kasih lihat ya kakinya. Miss mau lihat kakinya. Ini gerakan kakinya dulu. Ya, ayo. Gerakan kakinya. Kasih lihat. Gerakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, thank you, Jess. Student terakhir, ada yang mau kasih contoh lagi? 1, 2, 3, 4. Ya, ada yang mau kasih contoh lagi? Ayo. Oh, si Michael. Ayo, Michael. Ayo, boleh coba, Michael. Kasih lihat kakinya ke Miss Cihafni. Oke, ayo. Hitungannya open mic, Mike. Michael, Michael open mic. 1 kali 8 nih. Iya, 1 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, thank you student. Jadi masih hampir-hampir benar gerakannya. Yang benar itu dia maju dulu. Ayo, kita lihat si Jesslyn. Miss mau sih minta bantuan si Jesslyn. Miss kasih pin dulu si Jesslyn. Jess, Miss mau semua student lihat Jesslyn. Miss kasih pin Jesslyn biar semua bisa lihat Jesslyn. Oke, Jesslyn kakinya maju yang kanan. 1. Oke, tutup kaki kiri. Masih di depan kaki kanannya. Maju kanan, 1. Kaki kiri maju lagi ke depan. Ditutup, nak. 1, 2. Oke, Jesslyn. Kaki kanan maju. Hitungan 2, kaki kiri yang maju ke depan. Oke, jadi kaki kanannya tetap. Coba. You can try, Jess. Oke, kasih lihat kakinya. Ayo, Jess. 1, kaki kanan. 2, kaki kiri. Maju ke depan. Oh, maksud Miss Cihafni kaki kanannya tetap. Oke, Miss Cihafni sendiri yang akan coba. Studentnya boleh lihat kaki Miss Cihafni. Oke, kelihatan ya? Nah, lihat kaki Miss ya. Miss mau semua perhatikan Miss Cihafni. Nanti Miss mau kamu contohkan. Sudah lihat Miss? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Oke, jadi ditutup dia. Maju kanan, tutup kiri. Mundur kiri, tutup kanan. Oke, kira-kira paham nggak? Paham? Jadi yang benar itu maju dulu. Oke, maju dulu kaki kanannya.
tutup maju. Oke, okay? Hitungan dua, kaki kirinya juga maju. Oke, okay. Paham ya? Oke, okay, kita coba sama-sama. Miss mau stop share, Miss mau kita contohkan sama-sama. Waktu kita masih ada 4 menit lagi. Oke, okay, silahkan berdiri dulu semua mikrofonnya. Kita hitungannya 1x8. Ingat, yang hitungan 1 kaki kanan maju, hitungan 2 kaki kiri maju, hitungan 3 nanti kaki kiri mundur, hitungan 4 kaki kanan mundur. Ayo Jess buka kamera video Jesslyn, Miss kasih kamu pin supaya teman-teman bisa lihat lagi. 2 3 siap ya. 4, Miss 6, oh, 7, kamu 8. Miss Chehafni hitungannya dari Miss Chehafni, lihat kaki Miss Chehafni ya. Lihat kaki Miss Chehafni. Siap? Ayo, sama-sama ya. Ayo semua berdiri, lihat kaki Miss Chehafni. Siap? Miss hitung sendiri ya. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi, come on. Once more again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekali lagi. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cara sederhananya dengarkan Miss, dengarkan Miss. Ayo, maju, tutup kaki kiri. Oke, mundur, tutup lagi kakinya. Oke, jadi satu-satu ya. Maju, tutup, mundur, tutup, maju, tutup, mundur, tutup. Oke, sampai di sini paham? Paham nggak? Siapa yang mau kasih contoh sekali lagi? Siapa yang mau kasih contoh sekali lagi? Jesslyn udah paham, Miss. Jadi sudah tahu bedanya. Coba kasih Jesslyn ya, Miss kasih pin si Jesslyn supaya kelihatan. Semua lihat Jesslyn. Ayo Jess, hitung sendiri ya Jess, hitung sendiri. Oke, Miss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very good. Oke, jadi yang benar seperti Jesslyn. Maju, tutup, mundur, tutup. Seperti itu dia. Ya, ada yang mau coba satu orang student sebelum kita tutup? Adrian. Wow, good boy ya, yang laki-laki dulu. Ayo, Adrian, Miss kasih pin ke Adrian. Semua lihat Adrian, sudah benar enggak Adrian ya? Oke, kita kasih pin Adrian. Ayo Adrian, hitungannya Adrian sendiri ya, Nak ya. Ayo. Kasih lihat kaki. Satu, dua, tiga, empat, 5, 6, 7, 8. Oke, good job. Benar ya. Jadi maju, tutup, mundur, tutup. Ya. Devani juga mau. Devani mau. Oke, Miss Chehafni akan pin si Devani ya. Miss tutup dulu. Oke, sekarang kita lihat Devani. Silahkan kasih lihat kakinya Devani. Ayo, semua lihat kaki Devani. Sudah benar nggak ya? Oke, ready hitungan sendiri dari Devani ya. Ayo, Devani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, okay, very good. Oke, okay, yang mau coba, yang terakhir sekali, yang mau coba gerakannya, hitungannya 1x4. Ada yang berani nggak? 2x4 maksud Miss. 2x4 sebelum kita tutup pelajarannya. 2x4. Ada yang mau? Hitungannya 2x4 sekarang. Royce, oke, okay, come on Royce. Ayo, Miss highlight si Royce ya. Miss kasih pin si Royce supaya kelihatan. Pin, oke, okay, kita lihat si Royce. Oke, okay, come on Royce. Oh, open mic, open mic. Oke. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Okay. Oke, okay. Masih Miss perbaiki punya si Royce. Gerakannya maju, tutup. Berarti 1, 2. Oke. Okay. Gerakannya maju,
tutup. Satu, dua. Jadi hitungan satu, ya coba Roy. Satu, dua. Hah, mundur. Tiga, empat. Nah, itu baru benar ya, Roy. Oke, kita lanjut minggu depan lagi ya. Kita lanjut minggu depan. Oke, nah kita lanjut minggu depan. Miss Chafni mau kamu persiapkan diri minggu depan kita pakai musik dan pakai gerakan yang lain. Oke, kita pakai musik nanti Miss pilih ampar-ampar pisang. Ada yang pernah dengar lagu ampar-ampar pisang? Tidak pernah, Miss. Tidak pernah. Waduh, nanti boleh dicari tahu dulu sudah ya lagunya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Oh, nanti lagunya sampai. Iya, oh, itu semuanya sudah tahu. Wah, oke. Okay. Minggu depan ya. Nanti boleh cari tahu dulu lagunya. Minggu depan kita coba. Oke deh. Sudah kasih kita dongeng, Miss Reni. Oh, iya Miss Reni sama SBDP. Iya ya, oke. Okay. Nanti kita coba nyanyikan lagi sambil ada gerakan tangan dan gerakan kakinya. Oke deh, hari ini itu saja. Dan Miss Chafni mau kasih kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Hari ini tidak ada tugas, tidak ada menulis catatan. Oke, okay, minggu depan baru kita ada menulis catatan ya. Miss, okay, hari ya. Ini ada catatan. Tidak ada, Vivian. Miss baru lagi bilang ya. Oke, okay, silakan buka kamera video. Kita take a picture. Silahkan buka kamera video, siap. Kita hitung sama-sama ya, Jesslyn. 1, 2, 3, give your best smile, take a picture, say cheese. Oke, okay, sudah. Dan ternyata Miss Martha sudah di dalam. Oke okay deh, waktu istirahatnya terpotong jadinya 3 menit. Oke okay, ya, student. Bye-bye, see you next week. Minggu depan kita lanjut gerakan ampar-ampar pisang. Bye-bye. Bye-bye.